Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini tajuknya Electrical Energy. So, what is Electrical Energy? It is energy, satu jenis tenaga supplied by electrical source when current flow through a complete circuit. Ia adalah satu tenaga. Okay, maka unit untuk electrical energy adalah dalam unit joule. Ia adalah sejenis tenaga dalam unit joule. So, it is also energy which have been transferred by electrical energy to another kind of energy. So, kita ada banyak jenis tenaga. Contohnya, kita ada alat elektrik yang berupa heater. So, heater sebenarnya adalah satu alat yang menghasilkan tenaga elektrik. So, it is converting electrical energy to the or convert to heat energy untuk memanaskan air atau cecair. Contoh lain barang elektrik adalah let's say bulb. Okay, kita ada lampu. Okay, atau mentol. Bulb is converting electrical energy to light energy. So this is all involve electrical energy. Okay, kita tengok lebih lanjut lagi. So, it is energy supplied by electrical source when current flow through a complete circuit. So, kita ada satu circuit yang ada bulb ke sini. So, now the energy is converted into another kind of energy, which is the light energy. Alright. So, light energy converted from electrical energy. So, kita ada satu formula dekat sini. E sama dengan V, iaitu potential difference, darab dengan Q. Q adalah quantity of charges flow. Yang ni kita dah belajar dalam video yang lepas. Okay, daripada formula E equals to VQ, Q kita tahu bahawa Q sama dengan IT. Ini dalam video-video yang lepas. Okay, so kita akan gantikan, substitute nilai Q dalam formula asal. Kita akan dapat formula E sama dengan V darab I darab T. So, secara ringkasnya setakat ini kita ada dua formula, E sama dengan V darab Q dan juga E sama dengan V darab I darab T. Okay, consider this. Kita ada dua bab, bab A dan bab B. Tapi beza antara kedua-dua bab ni apabila kita switch on bab A, okay, is dimmer than bab B. Ataupun kita boleh tulis dalam ni B brighter than A. But why? Kenapa? Okay, kenapa? Namun diberi di sini, kedua-dua bab menggunakan nilai potential difference 240 yang sama. Kita tengok kenapa. So, ini ada kaitan dengan power. So, it is actually involving power. So, power equals to energy. Okay, power equals to energy divide by time. Ataupun kadang-kadang boleh juga kita guna formula power sama dengan work bahagi dengan time. Okay, so it is actually the ratio of electrical energy transferred in 1 second. Sebab tu kita bahagi dengan time. Unit untuk power adalah watt. Okay, contoh cara menulis jawapan power ya, P sama dengan 5 watt. Nah, ini contohnya dalam watt ya, power dalam watt. Daripada formula sebentar tadi, okay, formula yang sama E energy bahagi dengan time, kita boleh derive kepada formula power yang kedua. Okay, formula power yang kedua adalah menggantikan VIT ke dalam E, maka bahagian atas akan dapat VIT bahagi dengan time di bawah. So kita ada time yang sama, kita cancel off, T bahagi T dapat 1. Dapatlah P equals to IV. Okay, daripada formula P equals to IV, kita boleh derive lagi dua formula, iaitu P sama dengan I square R, P sama dengan V square R. Macam mana nak dapat? Kita sebenarnya nak menggantikan Ohm's law ke dalam formula power asal. Contohnya yang pertama, P sama dengan IV. Kita nak gantikan nilai V dalam formula ni kepada IR. So, I darab dengan IR. Okay, kemudian I darab I dapat I square R. Okay,
dapatlah formula derivation yang pertama, P equals to I square R. Yang kedua pula macam mana? Yang kedua, kita gantikan sebagai I. So, I sama dengan V bahagi R. So, formula asal P equals to IV, kita gantikan I kepada V bahagi R. So, V bahagi R darab dengan V. So, V darab V, kita dapat V. V square. So, V square bahagi R. Dapatlah formula yang kedua. Okey, kita tengok pula macam mana nak cari nilai kecekapan. Kecekapan atau efisiensi ada dua formula, yang mana kita boleh bahagikan power output dan power input. So, power output bahagi power input darab dengan 100%. Okey, 100%. So, peratus di sini adalah unit untuk efisiensi. Atau boleh juga kadang-kadang kita guna formula energy output bahagi dengan energy input. Okey, EIN. Subscript IN. Darab dengan 100%. So, sekali lagi, unit efisiensi adalah dalam peratus. Jom tengok example yang pertama. Figure A shows a basic electrical circuit. The ammeter indicate 0.3 ampere. So, ini maklumat current. And the voltmeter indicated reading of 5.6 volt. Ini adalah maklumat V. Calculate the quantity of charge flow. So, quantity of charge flow ini adalah Q. So, soalan suruh cari Q sama dengan apa? Okay, through the bulb in 5 minutes. So, 5 minutes adalah maklumat time. Tapi di sini, diberi dalam unit minute. So, kita kena tukar kepada second. Macam nak tukar, kita darabkan dengan 60. So, kita dapat sebenarnya 300 saat sebagai time. Now, untuk selesaikan soalan A, kita akan guna pakai formula Q sama dengan I darab dengan T. Okey, maklumat current adalah 0.3. Kemudian kita darabkan dengan time dalam second, 300 saat tadi. So, tekan saja calculator, kita akan dapat 90 coulomb. Ingat ya, unit untuk electrical charge. Okay, quantity charge adalah coulomb. Soalan B, untuk selesaikan soalan electrical energy atau E sama dengan apa? Okay, soalan B, kita boleh guna formula E sama dengan QV. Formula mula-mula sekali nombor 1. So, E equals to QV. Q tadi kita dah dapat, V kita tengok di soalan. So, Q 90, V sama dengan berapa tadi? 5.6. Alright, kemudian sekali lagi kita darabkan, kita akan dapat energy sama dengan 504 joule. Okay, kenapa dalam joule? Sebab electrical energy adalah sejenis energy. So, masih lagi dalam joule. Soalan C pula, electrical energy transferred by the bulb in 1 second. So, ini boleh diklasifikasikan sebagai E bahagi T, atau dalam lebih lanjut lagi akan dikenali sebagai power. So, macam mana nak cari power? Power sama dengan I darab dengan V. So, nilai current 0.3. Okay, darab dengan nilai V 5.6. Kemudian kita darabkan, dapatlah kita power 1.68 watt. Okey, ingat unit untuk power adalah dalam watt. Okey, tengok example ni pula. Example ni menunjukkan dua bulb. Okey, two different bulb A dan B. Compare the brightness of those bulb if used normally. So, kita nak bandingkan kecerahan mentol A dan mentol B. Macam mana kita nak bandingkan? Okey, ingat ya, konsep asal untuk perbandingan kecerahan adalah berdasarkan power. So, power A kita akan comparekan dengan power B. Okey, dan pada akhirnya kita akan cari nilai power yang besar yang akan memberi maksud kita a brighter bulb. So, kita akan calculate bulb A dengan bulb B, power manakah yang paling tinggi, maka dia akan lebih cerah. Okay, kita selesaikan satu-satu. Power untuk bulb A sama dengan
I darab dengan V. P equals to IV. So current A darab dengan potential difference A. So current A berapa? 0.3 darab dengan 2.5 untuk voltage A. Nah, kita dapat untuk A, bab A, menghasilkan kuasa 0.75 watt. Okey. Macam mana pula dengan B? Okey, bab B, power untuk bab B sama dengan current untuk B dan potential difference untuk B. Okey, kemudian isikan saja maklumat 0.5 untuk current. Untuk nilai V-nya adalah 6.2. Darabkan kedua-dua maklumat ni, maka akan dapat 3.1 watt untuk power of bulb B. Nah, kita tengok betul-betul jawapan yang kita dapat. Power A 0.75, power B 3.1. Mana lebih tinggi? So, ini akan di-refer sebagai power yang lebih tinggi, akan menghasilkan kecerahan yang lebih. Disebabkan power B lebih besar daripada power A. Okay, so bulb B brighter. Okay, brighter than bulb A. So jawapan anda mesti ada brighter than, sebab compare. Okey, soalan latihan. Kalau anda nak cuba buat dulu, boleh pause video ni. So torchlight ada 6 watt. Ini maklumat power. Dan 3 volt ni adalah maklumat V. Soalan minta cari, what is the value of electrical charge? So soalan sebenarnya minta cari nilai Q sama dengan apa. Alright, in the bulb in 1 minute. So 1 minute sini maklumat time. Maklumat time mesti tukar kepada second. So kita akan dapat 60 saat. Okay, 60 second sebagai time kita. Nah, kita bertenang, kita tulis dulu apa maklumat yang kita dah ada. So power 6 watt, V sama dengan 3. Kemudian ada lagi time sama dengan 60. So mana formula yang kita nak guna untuk selesaikan soalan ni? Okay, kita nak cari Q sama dengan apa. So kita rujuk balik kepada penjelasan yang di awal video. Kita boleh guna formula Q sama dengan I darab dengan T. Okay, the only problem adalah kita tak ada maklumat I. Kita tak ada nilai current lagi. Okay, kita tak ada nilai current. So nilai current boleh dicari menggunakan formula P sama dengan IV. So I sama dengan P bahagi V. Nah, kita ganti terus formula I sama dengan P bahagi V ni dalam formula Q. Kita akan dapat P bahagi V darab dengan T. Okay, kita tulis semula. Tulis semula Q sama dengan P T bahagi V. Okay, now kerja terakhir kita, step last, adalah ganti semua maklumat 6 darab dengan 60 bahagi dengan V. Nilai V tadi berapa? 3. So kita potong atas dengan bawah, dapat 2, 2 dah 60, 120 coulomb. So charge unit dia dalam coulomb. Selesai. Okey, seterusnya soalan latihan 2. When a current of 2 ampere, so 2 ampere adalah maklumat current. Okey, the potential difference across the resistor is 15 volt. So ni maklumat V. What is the power released by the resistor? So soalan minta cari P sama dengan apa. Nak guna formula apa? So kita ada I dengan V, tentulah kita akan guna P sama dengan I darab dengan V. So apa nilai current tadi? Nilai current 2. Okay, darab dengan nilai potential difference tadi V, 15. Simple, 15 darab 2, 30 watt. So power dalam watt.
Okay, soalan latihan ketiga. Input power of one electrical motor is 7.44. Ni input power. So, P input. And the output power of the motor is P out. Okay, P out. Define or find the efficiency of the electrical motor. So, kita nak cari efficiency. Kita recall balik formula. Efficiency sama dengan P output bahagi P input. Okay, darab dengan 100%. Okay, so power output kita ganti semula 0.47. 0.47 bahagi power input. Power input kita berapa? 7.44. Alright, kita darabkan dengan 100. Okay, unitnya peratus. So, tekan sahaja calculator. Jangan lupa darab 100. Akan dapat 6.32%. Okay, ingat. So, jawapannya adalah B ke D? B ke D? D lah. Sebab B tu dalam watt. Okay, itu sahaja perkongsian video kali ini. Assalamualaikum.